أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Sebelumnya betul-betul mengharap, mencita-citakan
peperangan itu. Nah, sekarang kalian sudah tahu, sudah melihat ternyata sedemikian dahsyat peperangan dan kematian itu. Kalian melihat secara langsung dan kalian pun terlibat secara langsung. Bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian, maka dari ayat ini bisa banyak kita ambil pelajaran, di antaranya adalah keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini sangat utama. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan berperang di jalan Allah. Dan ini termasuk bagian jihad yang sangat besar. Bagian jihad yang sangat besar. Bisa banyak kita ambil pelajaran, di antaranya adalah keutamaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini sangat utama, dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan berperang di jalan Allah, dan ini termasuk bagian jihad yang sangat besar, bagian jihad yang sangat besar. Karena itu juga disebutkan di dalam hadis, man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bihi mata ala suhbatin min nisa min nifaq. Mata ala su'batim min nifaq. Barang siapa yang tidak berperang dan tidak punya keinginan untuk perang, artinya perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia mati membawa sebagian dari kemunafikan. Karena memang sesungguhnya ya, Islam ini tegak, tidak akan terlepas dari pertempuran. Mengapa demikian? Karena memang orang-orang kafir pasti enggak suka. Gitu. Orang kafir kan pasti tidak suka kalau umat Islam ini maju, kalau Islam ini ya'lu. Orang kafir pasti enggak suka. Begitu. Dan oleh karena itu maka memang umat Islam ya, harus mempersiapkan diri. Yang kedua, ayat ini juga menunjukkan keutamaan orang yang mati syahid. Dan sebagai orang yang beriman, maka sungguh ya sangat mulia punya cita-cita mati syahid, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan juga di dalam hadis, man sa'alallaha asy-syahada bisidq nala darajata asy-syuhada atau nala manazila asy-syuhada wa immata 'ala firasyi. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid bisidq, dengan jujur, ya maka Allah memberikan apa derajat sebagai orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Karena memang soal kematian ini semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid bin Walid misalnya ya, betul-betul bercita-cita mati syahid, tapi kenyataannya tidak. Sudah luka banyak sekali di depan, di dada, tapi beliau meninggal di atas tempat tidur, dan itu tidak apa-apa, tetap mendapatkan predikat dan derajat mati syahid itu, meskipun tidak
mati di medan perang. Karena memang orang yang beriman itu dinilai cita-citanya, dinilai niatnya. Berikutnya, yang ketiga, ayat ini menunjukkan orang yang bercita-cita mati syahid, orang yang bercita-cita ingin terlibat dalam perang, maka dituntut sungguh-sungguh dan jujur. Dituntut sungguh-sungguh dan jujur. Karena kalau tidak sungguh-sungguh dan tidak jujur, maka Allah tidak bisa ditipu. Dan memang perang itu berat, tidak akan tahan, tidak akan kuat kecuali orang yang betul-betul jujur, sabar, dan sidq. Berikutnya, ayat ini yang berapa tadi? Yang keempat, ayat ini juga memberikan ajaran dan arahan. Memang mati syahid itu mulia, perang di jalan Allah itu mulia, tetapi kita tidak boleh mengharap-harapkan datangnya musuh. Itu kita enggak boleh mengharap-harapkan datangnya musuh, itu enggak boleh itu. Karena sesungguhnya Islam itu tidak cari musuh, Islam itu cari kawan. Islam itu cari kawan, bukan cari musuh. Islam itu menebar rahmat ke seluruh penjuru dunia, bukan menebar permusuhan. Oleh karena itu ayat ini ada isyarat ke sana, agar orang yang beriman itu memang ya tidak menginginkan, tidak mencita-citakan ketemu musuh, justru ingin ketemu kawan. Orang yang ditemuin itu menjadi kawan, menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi memang kalau bertemu dengan musuh orang Islam, ya pantang mundur. Ini sebagaimana di dalam hadis disebutkan begitu, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian menginginkan bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumu fastabutu. Tapi kalau bertemu, ya harus siap. Harus sabat, harus kokoh. Orang yang beriman itu demikian, tidak menginginkan bertemu dengan musuh, tetapi kalau musuh itu datang, Nabi memberikan aran fasbutu, hendaknya sabat, teguh, kuat, dan berani menghadapinya. Disebutkan dalam hadis itu, fa innal jannah tahta dhilalis suyuf. Karena sesungguhnya surga itu memang berada di bawah kilatan-kilatan pedang. Artinya apa? Memang sebagaimana ayat sebelumnya kan kita ditunjukkan bahwa apakah kalian mengira masuk surga padahal Allah belum melihat di antara kalian itu berjihad, berperang di jalan Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang kelima, ayat ini mengkritik sebagian kaum muslimin yang banyak berbicara menginginkan mati syahid,
tapi pada kenyataannya tidak terbukti. Ayat ini mengingatkan itu dan mengkritik sikap yang seperti itu. Jangan hanya pandai berbicara tapi tidak pandai membuktikan. Ini juga seperti yang disebutkan di dalam ayat yang lain, di antara sifat Bani Israel dulu. Jadi Bani Israel dulu pernah juga minta agar diwajibkan perang, minta diperintahkan untuk berperang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 246 itu, tentang kisah Bani Israel, mereka pada awalnya semangat untuk berperang, minta diwajibkan perang, tetapi falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Maka ketika diwajibkan atas mereka berperang, ternyata berpaling, tidak mau melakukan, illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka. Termasuk ketika diuji dengan kehausan dan tidak ada minuman, lalu kemudian ada minuman, ada telaga, dan dipesan oleh Nabi agar tidak minum kecuali secawuan, kan? Ternyata mereka sedikit yang bersabar. Mereka ada yang minum banyak sekali, lalu kemudian bawa, ya, sehingga akhirnya keberatan. Dan karena itu tidak sabar, tidak sabar kecuali sedikit. Karena itulah orang-orang yang beriman diingatkan, jangan pandai bicara saja, tapi harus mempersiapkan diri. Kekuatan sejati itu ada di dalam hati, di dalam jiwa. Dan ini membuktikan, menuntut bukti. Tidak bisa hanya sekedar dengan ucapan. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam di Indonesia ini, Pak, ada beberapa aliran ini. Ada aliran Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Ahmad Musaddiq, macam itu. Nah, kita ini termasuk aliran yang mana? Kenapa ini saya tanyakan? Karena di Masjid Baitul Aqiq ini beberapa hari yang lalu ada jamaah singgah sholat di masjid ini, anak muda. Cara sholatnya itu berbeda dari biasanya. Di awal mereka, dia itu normal saja. Takbir, baca ayat, ruku, iktidal. Sampai di situ masih biasa. Tetapi setelah ruku, dia tidak sujud. Setelah iktidal, dia tidak sujud, malah ruku lagi. Setelah ruku, dia bangkit lagi iktidal. Setelah itu dia ruku lagi. Nah, saya dekati, rupanya dia tahu saya itu mendekat. Dia lihat saya, baru dia sujud. Dia sujud, baru langsung lagi berdiri. Nah, itu saya melihatnya udah kacau. Itu masalahnya, Pak. Nah, kalau misalnya dilihat di CCTV mungkin masih bisa dilacak itu. Nah, itu yang saya tanyakan, bagaimana sholat orang yang begini, Pak? Apakah masuk Syiah atau Ahmadiyah?
Nah, dan kita ini termasuk aliran yang mana? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Islam yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat dan para ulama-ulama yang saleh, yang lurus, dasarnya jelas Al-Quran dan Sunnah, dan metodologinya jelas yang diajarkan oleh para sahabat dari Nabi, terus diwarisin oleh para ulama-ulama yang diakui begitu. Jadi kita ini aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menghormati semua kaum muslimin dan para ulama. Nah, ada aliran Syiah. Nah, itu kita tidak. Syiah ini terlalu mengagungkan Imam Ali. Terlalu keterlaluan. Kita mengagungkan juga, kita menghormati Imam Ali juga. Sebagaimana Khulafaur Rasyidin yang lainnya gitu. Tapi tidak seperti mereka. Mereka sangat keterlaluan mengagungkan Imam Ali, lalu mendiskreditkan Abu Bakar, Omar, Utsman dan seterusnya. Ini Syiah. Ada yang kelewatan sampai sebenarnya mereka punya Quran sendiri. Itu. Begitu. Ada lagi aliran Ahmadiyah. Itu punya Nabi. Nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Itu. Dia enggak ngaku Rasul katanya. Nabi saja. Ikut Nabi Muhammad. Nah, ini juga enggak benar. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak caranya, banyak samanya juga itu. Tetapi di satu keyakinan ini yang tidak benar. Dan kalau dilacak juga, ya jangankan nabi, Mirza Ghulam ini seorang ulama saja tidak gitu. Lah kok ngaku-ngakunya jadi nabi gitu, yang susah di India sana. Ada lagi siapa? Musaddiq. Enggak mau ikut Musaddiq. Nah, silakan aja. Itu. Jadi kita ini jelas Al-Qur'an Sunnah pegangan kita. Kita sering menyebut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ada lagi kemudian generasi berikutnya ada Imam Ghazali, ada Ibnu Taimiyah, ada Imam Nawawi, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tafsir, kita buka tafsir fi dhilal, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir fi dhilal Al-Qur'an, ada tafsirnya Buya Hamka dan seterusnya gitu. Jadi jelas gitu. Nah, kalau yang ditanyakan tadi saya tidak tahu aliran apa dia. Sebelum ditanyakan dan dia sholat apa gitu. Ya, kita enggak bisa berkomentar banyak. Sebelum kita tanya dia, ya jangan-jangan dia jangan orang bodoh, baru sholat nggak ngerti gimana lagi gitu. Jadi nggak usah banyak berprasangka dulu. Mungkin dia baru belajar nggak ngerti gitu. Maka tugas kita kalau ada yang agak aneh-aneh ya ditanya aja baik-baik nanya, sholat apa di gitu, ya kan? Karena ada yang nggak tahu. Termasuk juga ada yang setelah sholat asar, sholat dikira setiap selesai sholat itu ada sholat sunnah gitu. Karena dia belum tahu gitu. Gak apa-apa ditanya gitu. Diberitahu gak ada Pak, dia asarnya gak ada gitu. Tapi kalau tadi lupa belum sholat zuhur, belum sholat Pak dia zuhur, mungkin gak apa-apa gitu. Jadi ditanya aja elok-elok. Nah, kita ini banyak ragam aliran tapi sebenarnya satu gitu. Insya Allah satu masian, ada beda-beda dikit nggak apa-apa. Perbedaan itu ada yang boleh, kayak Muhammadiyah nggak kunut, NU kunut, nggak apa-apa, boleh yang seperti itu gitu. Nanti kita kalau sholat di Mekah atau di Madinah itu banyak macam-macam juga, ada yang tangannya begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang tidak, ya nggak apa-apa. Masih dalam kriteria Ahli Sunnah
wal jamaah. Iktidalnya Allahu apa iktidalnya itu Allahu Akbar tetap di sini ada enggak apa-apa. Jadi iktidal tangan di sini. Kembali lagi ke sini. Ada yang lurus gitu. Jadi silakan aja ditanyakan kalau ada perbedaan-perbedaan atau hal-hal yang aneh. Tapi kemudian kita melacak siapa aliran apa kita belum tahu. Kita harus tanya dulu secara langsung. Gitu. Demikian. Ya. Mana? Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami bersyukur sekali di masjid kita ini. Ya, di samping Pak Ustaz setiap malam Sabtu kami juga ada 3 malam untuk taksin yang dipimpin oleh Pak Hasri. Kelihatannya dia memang antusias sekali sama ini pada malam hari ini. Kami yang sudah usia lanjut masih belum sempurna untuk membaca Al-Quran ini. Berterima kasih kepada program Baitul Atiq yang sangat menunjang kami untuk membenarkan membaca Al-Quran. Termasuk malam Sabtu ini kami sangat senang dan bahagia sekali Bapak bersedia untuk menyampaikan tafsir daripada Al-Quran. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustaz, bahwasanya kemuliaan Al-Quran itu kita membacanya saja dalam satu huruf mendapat 10 kebaikan. Itu disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendengar di YouTube dalam 10 kebaikan itu kita membaca Al-Quran efektif sekali untuk menutup atau menghapuskan dosa-dosa kita dengan kita rajin membaca apalagi berusaha untuk menghafal. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustaz, untuk pembacaan Quran ini penjelasan mengenai bisa menghapus dosa itu dosa yang seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali. Ya, mohon doanya semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa istiqamah di jalannya. Mengkaji Al-Qur'an bersama di masjid, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dosa-dosa yang bisa dihapus dengan bacaan Quran, dengan sholat dan seterusnya. Para ulama menyebutkan itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang sebenarnya kita sebagai orang yang beriman itu enggak sengaja gitu. Tapi terpleset gitu. Ya, insya Allah bisa dihapus dengan dengan amal-amal ibadah itu gitu. Oleh karena itu, jangan sampai punya anggapan, ah enggak apa-apa, berbuat dosa. Yang penting saya baca Al-Quran. Nah, ini yang enggak benar. Gitu. Yang begitu. Tapi kita sebagai manusia, kita enggak bisa lepas dari dosa, terpleset ini dan itu. Maka memang Al-Quran menghapusnya. Sholat menghapusnya. Sedekah menghapusnya. Kayak kotoran di tubuh kita. Kotoran di tubuh kita itu kalau kotorannya tidak terlalu besar, mandi cukup sudah. Mandi biasa itu sudah cukup bersih, sekedar kalau sekedar keringat gitu. Bersih insyaallah. Tapi kalau kotorannya itu oli, enggak cukup dengan mandi. Harus diusek-usek dulu gitu. Diusuk-usuk dulu pakai sabun, pakai ini dan seterusnya gitu. Demikianlah sebenarnya gambaran tentang penghapusan dosa. Tetapi masih ada tetapinya lagi. Dosa sebesar apapun juga, asal kita mau segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga diampuni oleh Allah.
Jadi sebenarnya luar biasa enaknya manusia itu, gitu. Enaknya itu. Jadi Allah itu enggak murka terhadap orang yang berbuat dosa. Allah itu murka terhadap orang yang berbuat dosa, lu kok enggak mau tobat, gitu. Dikasih kesempatan tobat kok enggak mau, gitu. Nah, kalau yang dosa-dosa kecil sekedarnya udah, yang penting kamu enggak begitu sengaja, ya. Terus tetap rajin beribadah insyaallah. Dan sebenarnya orang itu kalau rajin beribadah, rajin baca Quran, sulit berbuat dosa. Iya kan? Kan sulit. Orang itu kalau setiap harinya sibuk membaca Quran, ngomong yang lain kan tinggal dikit, gitu loh. Ngomong yang lainnya itu kan tinggal dikit. Kalau sudah sibuk membaca Quran, nah dikit ini masa ngerumpi? Nah, jangan kalau gitu, gitu. Dikit ini tinggal diarahkan lagi kepada yang kebaikan. Kalau orang itu sudah rajin bolak-balik ke masjid, apa kira-kira masih sempat ke kafe? Kan sempat lagi gitu. Orang itu kalau sudah bolak-balik sibuk sholat, apakah sempat lagi kira-kira joget? Sulit. Nah, kalau joget aja nggak sempat, apalagi ke tempat yang tahu saja, sulit gitu. Orang itu kalau sibuk infak, tentu nggak akan punya kesempatan untuk judi gitu. Ya, di situlah. Maka tinggal kita menyibukkan diri dalam kebaikan, insya Allah dengan demikian kita terjauh dari keburukan. Demikian. Dan memang bagus sekali, kita itu berharap sekali ada, nggak tahu lah, yang tua atau yang muda, kalau yang tua punya kesempatan, ada yang duduk di masjid setelah sholat misalnya, lalu kemudian nerima ibu-ibu bapak nunjukkan bacaan Fatihahnya, Qul huwallahu ahadnya, bagus sekali itu. Kayak di Masjid Nabawi, kayak di Masjidil Haram gitu. Mungkin ada ibu-ibu yang bisa membacanya dengan baik. Nah, ada ibu yang lain minta didengarkan gitu, atau juga hafalan, itu luar biasa. Kita berharap nanti masjid-masjid ada yang seperti itu gitu. Satu dua itu yang menunjukkan bacaannya gitu. Ya betul memang. Ya kalau kita baca Al-Qur'an itu ya perlu untuk didengarkan yang lainnya. Jadi enggak usah malu. Ya saya kemarin masih juga agak gimana ya, imam tapi baca ini surat pendek aja itu sebenarnya enggak kelar. Tapi hafal memang dia, tapi hafalnya salah gitu. Itu kalau seandainya ada rombongan-rombongan kayak Ustadz Hasbi itu, ya kan, mau duduk di masjid, terus ada orang tua yang menunjukkan bacaannya, bagus sekali. Ya. Dan itu pahalanya besar. Termasuk Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu, lalu kemudian surat-surat pendek itu. Demikian. Ustadz Hasbi silakanlah dikoordinir siapa yang mau duduk di masjid setelah asar misalnya. Atau setelah maghrib, gitu. Sekarang kan jarang anak-anak ngaji setelah maghrib itu. Udah orang tua aja lah, ada siapa di sini siapa yang bisa duduk, lalu kemudian setor, saya setor Al-Fatihah, besok ganti setor An-Nas dan seterusnya untuk diperlihatkan bacaan itu benar atau tidak, ya gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di mana kita membahas tentang mati syahid tadi. Nah, di sana tadi terbetik bahwa kita bagus berniat untuk mati syahid. Tapi untuk sekarang ini mati syahid di dalam peperangan kan tidak ada lagi, boleh katakan tidak ada peperangan. Kira-kira yang relevan untuk berniat ini kira-kira yang bagaimana selesai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Ini perlu ditambahkan penjelasan. Yang dimaksud dengan kita bercita-cita mati syahid itu jangan sampai keliru juga. Bukan bercita-cita kita mati dibunuh musuh dan umat Islam dibunuh musuh.
Tapi kita bercita-cita mati syahid itu, kita bercita-cita mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menginginkan kejayaan Islam. Keunggulan Islam gitu. Itu di situ. Ini memang agak sulit gabungkannya. Gabungkannya. Jadi bercita-cita mati syahid itu bukan bercita-cita ingin mati dengan gampang ditusuk musuh misalnya, bukan gitu. Tapi bercita-cita mati syahid itu bercita-cita berjuang dan bercita-cita menang. Bercita-cita menang, bukan bercita-cita kalah. Bercita-cita menang untuk umat Islam, meskipun saya harus mati. Gitu sebenarnya itu. Jadi ke situ arahnya itu. Dan karena itu para sahabat yang sidq dan betul menginginkan mati syahid itu kayak Khalid. Kayak Khalid. Jadi ketika perang, bukan lalu kemudian dikasihkan inilah dadaku, tusuklah biar aku mati syahid. Bukan gitu. Gitu. Tapi berjuang, membina kekuatan, menyusun kekuatan supaya menang. Gitu. Jadi andaikan mati syahid, itu bukan karena kelemahan. Gitu. Bukan karena ngasihkan dada ke musuh, bukan. Gitu. Jadi dengan usaha yang sangat kuat supaya Islam itu menang. Nah, gitu. Nah, bagaimana realisasinya? Karena itulah, maka realisasinya bagaimana kita mati syahid, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, ya Allah, kami ingin anugerahkanlah kepada kami mati di jalan-Mu. Itu sebenarnya mati syahid itu, mati di jalan-Mu. Bagaimana kematian itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hadis tadi menunjukkan orang kalau dengan sungguh-sungguh menginginkan mati di jalan Allah, mati syahid, Allah akan kasih. Meskipun matinya tidak di medan perang. Gitu. Meskipun matinya di ranjang. Gitu. Dan ternyata memang kemudian mati syahid ini banyak peluangnya. Orang bisa disebut mati syahid itu banyak. Bukan hanya di medan perang. Karena fisabilillah itu menjadi sangat luas. Orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu itu fisabilillah. Lah kalau meninggal berarti mati syahid, gitu. Jangan keliru. Anak kita yang sekolah menuntut ilmu kemanapun saja itu fisabilillah, asal fisabilillah, kalau meninggal dunia berarti mati syahid. Orang tuanya punya anak mati syahid. Kita bapak ibu-ibu menuntut ilmu, ini kan menuntut ilmu juga ini. Kita keluar dari rumah pagi-pagi sebelum subuh itu ke masjid ini fisabilillah. Ini karena ini berat juga loh ini. Iya kan? Berat juga keluar dari rumah subuh-subuh, apalagi kalau dalam kondisi gelap gitu, agak jauh dikit. Ini kan fisabilillah juga itu. Fisabilillah. Maka kalau meninggal dunia karena itu, insyaallah mati syahid gitu. Termasuk Syekh Ali Jaber kemarin, ya. Ya, andaikan, tapi enggak boleh berandaikan. Ditusuk kok meninggal dunia, mati syahid. Yang mendengarkannya ketusuk misalnya, fisabilillah, mati syahid. Tapi ya disitulah kematian itu di tangan Allah, ya kan? Ya Allah alam, ternyata bisa ditangkis kena pundak kan? Itu kan kira-kira yang diincar sudah leher itu. Leher itu. Leher. Dan disitulah kita semakin jelas keyakinan soal kematian itu enggak usah. Enggak usah apa, enggak usah terlalu risau gitu. Kalau belum gitu. Kalau belum. Di luar negeri itu gara-gara persoalan ini banyak sekali yang mau bunuh diri. Depresi. Karena orang-orang kaya yang tadinya kaya itu gara-gara persoalan Covid ini jatuh miskin. Itu rata-rata ingin bunuh diri. Tapi apakah semua bisa? Ternyata tidak. Ada yang bisa bunuh diri bisa. Ada yang ternyata justru malah lumpuh, nggak bisa bunuh diri, nggak bisa mati. Sudah menembak dirinya, akhirnya malah lumpuh dia, nggak mati, begitu. Jadi yang penting kita punya cita-cita, punya niat meninggal di jalan Allah. Ya Allah, seperti doa Husnul Khotimah, ya Allah anugerahkanlah kepada kami ini Husnul Khotimah. Bagaimana caranya? Allahu alam, biarlah Allah yang menentukan. Jangan sampai kita membayangkan biarlah enak mati ditusuk. Ntar tuh jangan begitu. Gitu.
Bukan begitu juga. Ya Umar bin Khattab saya kira enggak pernah membayangkan mati ditusuk. Tapi ternyata beliau meninggal ditusuk. Ya enggak apa-apa, mati syahid itu. Umar bin Khattab itu mati syahid gitu. Beliau itu mati syahid meskipun tidak di medan perang, ngimam salat subuh tiba-tiba ditusuk gitu. Jadi soal tusuk menusuk dan tampangnya kayak orang gila memang semenjak dulu. Dan bukan gila, memang ya gila, bukan gila otaknya itu, gila hatinya, begitulah. Ya Umar juga sudah pernah. Umar, sekelas Umar. Dan lagi disusul lagi dengan Imam Ali, juga sama, Imam Ali. Lalu juga Utsman, sebelum, jadi tiga ini. Khulafa'ur Rasyidin, itu satu yang meninggal biasa. Yaitu Abu Bakar, meninggal sakit. Umar tusuk, Utsman ditusuk, Ali ditusuk. Dan ceritanya Umar bin Abdul Aziz diracun. Ceritanya, Allah alam kebenarannya. Karena ternyata beliau baik dan gerombolannya enggak ingin baik itu nyusup, ngeracun dia. Demikian. Maka ya Khulafa'ur Rasyidin itu rata-rata mati syahid. Demikian. Jadi silakan untuk punya cita-cita mati syahid. Ibu-ibu yang kalau katakanlah meninggal dunia karena melahirkan, itu mati syahid juga. Yang sakit perut mati syahid, ya kan? Nah, ya. Yang belajar renang kok meninggal dunia mati syahid. Tapi belajar renang, renangnya bagus, bukan renang apa? Yang maksiat gitu. Jadi banyak peluang mati syahid itu banyak. Yang penting sebenarnya persoalan hati. Niat yang ikhlas, tulus, ingin memperjuangkan agama Allah gitu. Jadi jangan sampai salah. Cita-cita mati syahid itu cita-citanya memperjuangkan agama Allah agar ya'lu wa la yu'la alai. Agar Islam itu tinggi dan jaya. Bukan biarlah kita mati semuanya. Bukan begitu. Gitu. Tapi cita-citanya justru ingin Islam itu jaya. Gitu. Demikian. Pas, nah, ibu-ibu aman, tentram insya Allah. Dan oleh karena itu tenang saja. Ada orang nusuk-nusuk biarlah, kita hadapi, ya kan begitu. Tenang, ya, tetap ke masjid, tetap ini. Tapi silakan untuk waspada, diwaspadai, ibu-ibu waspada. Gitu. Ya waspada. Kalau ada yang nyelinap, ya waspada. Tapi insya Allah semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dituntut memang berusaha wajahidu haqqa jihadi, berjuang dengan sungguh-sungguh. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.